Ya, benar. Desi udah menikah lagi, kira-kira tahun lalu, ya, benar. Dan dari pernikahan yang ketiga itu, Desi dikaruniai satu orang anak perempuan. Kan? Benar itu. Jadi bukan Desi punya anak dari bapaknya, itu anak dari hasil pernikahan Desi yang ketiga. Cuma memang nanti tinggal tunggu saatnya aja kok, nanti juga akan dipublish suaminya siapa. Untuk saat ini, Desi masih enggan menceritakan.